Halo guys, welcome back with me di channel COC Bebas Tapi Sopan. Magic. Dan ya teman-teman, pada kesempatan video game kali ini kita akan melanjutkan series game Spider Horror Multiplayer ya, dimana di part yang pertama kita ketangkap terus oleh si monster spidernya aka Charles versi mobile guys. Waduh. Jadi kita ketangkep terus ya teman-teman, entah kenapa dia itu seperti menunggu kita di rumah-rumah gitu guys. Jadi kita keluar langsung dikejar gitu coy. Dia gak berani nunjukin waktu kita sedang ada di kereta ya. Tapi tenang saja, di sini kita akan coba kalau bisa sih menamatkan ya. Di episode kali ini saya akan berjuang sekuat tenaga saya ya. Di sini tanpa basa-basi kita langsung aja mulai gameplaynya. Kita play game single player, dan untuk ininya mungkin kita default aja ya, seperti playernya player lag yang normal di sini. Terus juga ininya pilih yang kuning aja, untuk musuhnya kita pilih yang normal juga ya. Dan langsung aja kita mulai dan lanjutkan episode game yang satu ini guys. Kita langsung aja play. Dan kalian kalau ingin lanjut ke episode sebelumnya itu, sebaiknya kalian tonton aja ya episode kemarin, itu seru banget guys di part pertama. Di sini kita langsung aja mulai. Dan ya di sini kalian tahu di sini itu tidak ada apa-apanya, walaupun ini markas kita sangat besar, tetapi tidak ada apa-apanya cuy. Jadi di sini kita langsung aja membuka markas kita ya. Di sini kita langsung aja tarik tuasnya ke atas. Yuk kita langsung aja menuju kereta kita cuy. Dan ya ingat ya teman-teman, jadi itu kalau di sini itu nanti sebelah kanan akan ada yang namanya itu scrap ya. Di sini kita langsung aja berhenti. Yuk kita langsung saja ambil berapa scrap, satu doang. Oke, okay, oke, okay. Mantap, satu doang cuman guys. Is oke, okay. Kita langsung aja lanjutkan perjalanan kita. Kalau nggak salah tuh kan benar, di sebelah kanan juga ada rumah ya cuy. Di sini kita tunggu, kita berhenti saja. Dan kita langsung coba cek di sini, di area lampu tidak ada item. Coba kita masuk ke rumah pertama kita. Assalamualaikum Mamang, apakah ada sesuatu? Nah, itu dia guys, di situ kita akhirnya mendapatkan satu gasolin ya. Cepet banget nih coy. Semoga ini menjadi pertanda baik ya, kita bisa menamatkan game yang satu ini di episode kali ini coy. Langsung aja kita jalankan. Dan untuk scrapnya mungkin saya akan simpan terlebih dahulu ya, takutnya nanti si dia muncul dan kita tidak bisa merecover health dari train kita cuy. Di sini kita berhenti saja karena ada dua rumah yang biasanya di sini itu ada gasolin guys. Coba kita cek di sini. Halo Mamang, apakah ada sesuatu? Tidak ada sesuatu di rumah ini coy. Oke, kita akan coba cek ke rumah yang satunya. Aduh, ngeri banget guys. Gledek-gledeknya itu loh. Oke, di sini apakah ada sesuatu? Oke, let me see bro. Nah, itu dia guys. Kita mendapatkan satu gasolin lagi. Nice. Ini menjadi pertanda baik ini guys. Waduh, saya lihat tadi kayak ada apa-apa itu guys, ada yang lewat gitu coy. Aduh, aduh, yuk santai terlebih dahulu guys. Kita lari, lari, lari. Ayo berlari. Ayo guys, kita langsung aja masuk. Kita lanjut aja perjalanan kita. Oke, di sini itu kalau nggak salah kita akan langsung menuju ke tempat escape kita ya, tempat keluar kita. Oh, itu dia guys di sebelah kiri. Ya ampun, dia tiba-tiba di sini dong. Hei kamu, Charles, ini kamu di park kemarin ngejaga rumah terus, kamu jaga pondok dia guys. Jaga pondok, jaga tempat coy, ngeselin banget dah sumpah. Oke, kita berhenti aja kali ya. Gimana ini guys, saya mau berhenti ini. Oke, coba yang rumah depan ini aja ya cuy, kita jelajahin. Aduh, saya tapi takut dia tiba-tiba muncul loh. Oke, aman ya. Oke, sebelah kiri aja dulu guys, rumahnya dekat ini. Ayo cepat cepat cepat, aman gak sih di sini guys? Oke, yuk guys, hati-hati guys. Saya ngeri banget loh. Tuh kan benar kan? Firasat saya juga mengatakan seperti itu guys. Untung aja kita nggak turun. Aduh, aduh, dia di mana? Hei. Oh, itu dia kan di sebelah kanan lagi guys. Di sebelah kiri maksudnya. Untung kita nggak jadi turun ya. Serang kamu ini, Charles. Nah guys, jadi itu kalau kita tidak ingin cepat panas di tembakannya itu, kita tap 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 ya teman-teman, jangan ditekan guys, nanti kalau ditekan terus senjatanya akan panas ya, seperti ini guys. Tuh kan,
cuma satu apa namanya ini satu ini kita bisa ngalahin dia ya. Di sini kita akan coba mundur aja ya teman-teman. Kok ini maju? Nah ini kita mundur aja ya. Jadi seperti itu ya guys, kalau kalian ingin mengalahkan si Charles itu, senjata kalian itu jangan ditekan terus, kalian tap-tap ya biar tidak langsung panas senjatanya. Oke, kita langsung aja membuka generator. Generator itu kalau nggak salah ada 4. Jadi setiap satu generator membutuhkan 2 gasolin ya. Kita berhenti aja di sini. Langsung aja kita siap untuk berlari. Oke, nice banget, dekat lagi guys kereta ini. Wah, itu kan guys, bener kan suaranya loh, dia tiba-tiba hadang di sini guys. Cepat-cepat maju. Ya ampun, saya punya pirasat guys. Aduh. Kemana dia tuh? Ya, masa cuman segitu doang si Charles, saya nggak takut lah. Kita mundur lagi kali guys ya. Ini loh guys, soalnya kalau kita nggak naruh gasolinya itu kadang-kadang scrapnya itu nggak muncul lagi guys. Coba kita cek di sini, di rumah ini apakah ada item. Oke, tuh kan guys, tidak ada item. Jadi mau nggak mau kita harus naruh gasolinya ini ke generator. Coba kita cek terlebih dahulu ya di rumah yang satu ini apakah ada item di sini. Let me see. Assalamualaikum Mamang, apakah ada item? Tidak ada item. Oke. Yuk kita akan coba aja guys masuk ke kereta kita terlebih dahulu. Tapi yang penting itu kita udah ketemu Charles guys ya. Kalau nggak ketemu Charles itu sangat berbahaya sekali. Yuk kita mundur aja guys di sini. Kita akan langsung aja rem di sini ya teman-teman. Jangan terlalu jauh sama kereta kita. Nice banget. Yuk lari. Ayo cepetan. Oke, ada scrap juga guys. Kita ambil dulu kali ya. Oke, kita ambil. Yuk cepet guys. Kita taruh gasolin. Di sini kita harus fokus. Oke, nice. Jangan sampai gagal ya. Oke, nice, mantap sekali guys. Ini yang terakhir, nyala dong. Oke, perfecto. Generator on. Ayo guys, lari. Kita harus hati-hati. Itu dia di depan kayaknya tuh guys ya. Tadi saya kayak ngeliat sekilas itu coy di situ. Oh, bukan, itu lampu ternyata. Oke, di sini kita punya 2 scrap. Kita langsung aja train hold ya, teman-teman. Nice banget. Di rumah ini kan kita udah jelajahin ya kalau nggak salah. Ya, tadi kita udah jelajahin. Nah, di kiri bawah itu biasanya banyak item sih, guys. Tapi saya takut coy buat turunnya. Tar dulu ya. Sabar. Gini tuh kan, benar guys, untung kita nggak jadi turun karena ada si Charlesnya yang akan datang. Sini kamu. Kau ini. Biasaan guys, giginya itu loh tajam banget. Ya ampun, udah 3 episode kamu itu gosok gigi lah minimal. Waduh, dia masuk ke markas kita guys, padahal dia membawa beban rumah yang sangat berat ya. Oke, kita berhenti aja ya teman-teman. Di sini di sebelah kanan ada rumah, tapi kan kita udah jelajahin ya. Coba di sebelah kiri kita cek yang mana terlebih dahulu ini guys. Itu sudah kita buka, yang artinya tidak ada item di situ. Oke, let me see. Atau jangan-jangan itemnya ngedrop kembali guys. Menarik sekali. Ntar dulu guys, kita akan coba ke depan lagi sedikit ya. Ke sebelah kiri, soalnya kita belum jelajahin ini cuy. Yuk kita berhenti aja. Siap-siap di sini guys, kita naik-naik ke gunung dan bisa mendapatkan rumah mana. Oh, itu guys, ada item. Di mana pintunya ini bang? Bang, tolong bang, jangan kelamaan ini bang, saya takut bang. Oke, itu dia pintunya. Apakah ada item? Oke, itemnya cuman 2 scrap. Bagus. Sekarang kita membutuhkannya untuk darah kereta kita yang dikit lagi mau full itu, guys. Yuk kita kembali ke kereta kita, guys. Jangan lama-lama. Jauh banget ini, cuy, masalahnya. Charge itu ke distrik kalau kita itu jauh dari kereta, guys. Dia akan nongol segitu cepatnya, cuy. Tiba-tiba di belakang gitu, guys. Aduh. Oke. Di sini kita langsung aja mentokin train health-nya. Nice. Kita udah full darah dari kereta kita, kita harus tenang ya teman-teman. Di sini apakah ada item? Ini belum kita jelajahin kan? Oh, kok nggak ada item di sini? Coba kita cek ya. Mana pintunya ini bang? Oke. Mana pintunya? Oke ini guys pintunya. Coba kita lihat apakah ada item. Oh, ini dia guys. Ngumpet loh gasolinya di pinggir lampu guys. Aduh, untung saya matanya jeli ya. Oke, kita dapat 1 scrap lagi. Mantap. Oke, kita balik dulu guys. Saya takut ini coy. Saya ini GR-an banget ya. Saya takut banget guys soalnya. Yuk kita ambil sini ada scrap. Oke. Mana pintunya ini? Mana pintunya rumah ini coy? Oke, dapat scrap lagi. Nah, ini nih guys pintunya di depan kita. Tenang. Yuk kita masuk. Untung saja. Ada 1 gasolin lagi dong.
Mantap, kita langsung bisa mendapatkan 2 gasolin di satu tempat ini, cuy. Oke oke, lari. Ayo berlari. Ayo cepat. Untung aja, guys. Wih, progres kita kali ini cepet banget ya. Wah, saya sepertinya mempunyai firasat baik ini, guys. Jadi kita pancing seharusnya, cuy, karena kita akan naruh gasolin ini. Kita langsung aja upgrade damage sama speed sudah. Kita langsung aja tunggu si Charles ini, cuy. Saya nggak bakal mau, guys, naruh gasolin di generatornya kalau Charles belum ketemu sama kita, guys. Biasanya dia itu, nah ini dia kan. Ayo ayo, kamu sini. Saya menunggu kedatangan kamu, Charles. Sini kamu. Nah, dadar. Ada saya kayak bocil ya. Itu dia, guys. Ngapain tempat generatornya? Yuk yuk, cepat. Saya akan menghancurkan kamu dan membasmi kamu dari dunia ini, Charles. Yuk yuk, guys, kita kembali lagi ke tempat keluar kita. Kita rem terlebih dahulu. Oke, aman lah ya. Dia udah kabur ya, seharusnya ya. Yuk kita langsung aja mundur, guys. Ayo kita taruh gasolinnya lagi. Di situ nggak ada item kan? Oke, sepertinya tidak ada item di bagian situ. Yuk guys, kita kembali. Kemana ini jalannya? Nah ini dia, guys. Nih. Yuk kita siap-siap untuk ngerem. Jangan sampai terlalu jauh sama kereta kita, cuy. Yuk langsung aja lari. Kita akan pilih ke sebelah kiri yang bagian keduanya aja ya. Yuk guys, cepat. Kita taruh gasolinya. Nice, kita harus fokus di sini. Nice, mantap sekali, guys. Kita harus fokus ya. Tunggu dulu, guys. Kita harus perfecto. Nice, generator on. Sekarang kita ambil satu lagi scrapnya, cuy, di sini. Oke, cepetan lari guys. Aman ya. Ternyata aman, guys, di sini. Wih, mantap. Seharusnya mungkin sedang ngopi ya, guys. Oke. Yuk lanjut lagi, guys, perjalanannya. Di sebelah kiri itu belum kita jelajahin ya, kalau nggak salah. Naik-naik kayak gitu riskan banget, coy. Saya nggak mau ambil resiko terlebih dahulu. Kita langsung aja train health-nya kita naikkan. Di bagian kanan coba kita cek ya. Ada item nggak sih? Terlalu deh, guys. Coba kita cek apakah ada item di sini. Oke, tidak ada item. Coba kita pindah ke satu rumah yang ini. Apakah ada item? Sepertinya tidak ada item yang baru di sini ya. Oke, itu dia. Charles, kamu ketahuan. Dia dengan santainya lo, guys, jalan-jalan di situ. Kita pancing dulu ya, guys. Cepetan lari cepetan. Ayo guys, masuk kereta. Naik. Oke. Nah, itu dia. Ayo guys. Kamu itu. Kau mundur ini. Majulah. Ya ampun. Kok bisa-bisanya mundur saya mencetnya lo, guys. Oke. Aman gak sih? Kita mau ke kiri nih, guys. Kiri bagian bawah tuh kayaknya banyak item deh. Soalnya Charles itu dia apa namanya nungguin kita, guys, di kiri bagian bawah itu. Tuh. Rumahnya yang banyak itu, coy. Yang kemarin di episode kemarin itu banyak scrap ya kalau nggak salah di pemukiman desa itu. Ayo kita tunggu, guys, di sini. Mana Charlesnya ini, coy? Kita pancing kali ya Charlesnya kali ya, atau jangan, guys? Nanti dulu dah. Yuk kita maju aja, guys. Itu dia. Mana kamu, Charles? Sini kamu, Charles. Hey, mana dia, guys? Oke, itu dia sebelah kanan. Oke, tenang, guys, tenang. Ingat ya adik-adik, jangan ditekan tombol dari apa sih namanya nih, guys? Tombol dari senjatanya ini kita harus tap ya. Nah, kalau seperti ini kita tidak akan kepanasan senjatanya ya, bukan sayanya, cuy. Aduh, kepanasan lagi. Untung aja pas ya. Oke. Di sini kita coba untuk ke pemukiman yang banyak desanya itu, guys, di bagian kiri ya. Coba kita cek apakah ada item yang ngedrop lagi di sini. Semoga aja sih ada, guys. Scrap. I need scrap untuk memperbaiki darah kereta saya ini. Oke, tidak ada, coy. Oke. Kita kembali kereta aja ya. Kita harus cek ya, siapa tahu ada scrap gratis kita bisa upgrade peralatan senjata kita, coy. Oke, kita mundur aja kali ya. Seru banget sih, guys. Oh ya, di bagian di belakang markas kita belum kita cek semua ya. Di bagian sini nih, guys. Ini yang ini mah udah kalau nggak salah, tetapi di belakang markas kita yang ini nih, guys, nih. Yuk, kita langsung aja coba turun di sini kah? Oke, itu kan udah saya ambil scrapnya. Let me see, bro, apakah kita kelewatan rumah-rumah banyak? Oke, di bagian kiri ada rumah satu, kanan juga ada rumah. Oke, kita akan mulai dari sebelah sini aja nih, coy. Yuk, kita langsung aja berhenti.
Oke. Eh, ke kanan aja lah guys, ini lebih dekat. Oke, cepat. Jangan kelamaan guys di sini. Yuk, cepat guys, cepat. Di sini enggak ada item. Yuk coba kita masuk, apakah ada item? Let me see, tidak ada item ya. Oke. Di sini kita langsung aja masuk ke keretanya kali ya guys ya. Ngeri banget loh guys di sini. Oke, cepat. Yuk lari. Ayo berlari. Kemana dulu guys? Kita ke kereta dulu lah ya. Kita maju sedikit guys biar enggak terlalu jauh sama tempat rumah di bagian situ guys. Yuk cepat guys, cepat. Oke. Aman ya, masih aman ya adik-adik. Kita langsung aja mundurin dikit lagi guys di sini. Kelewatan dikit kan. Itu dia. Ayo jalan. Dia ada di situ si Charlesnya. Haduh, Charles ini tidak kapok-kapoknya ya. Oke, aman kali ya di bagian sini cuy. Tuh kan guys, itu dia. Kamu itu Charles, ngumpet-ngumpet mulu loh. Dia ngincar kita kalau nggak di kereta guys, ngeselin banget ya. Kalau di kereta sih dia langsung kabur guys. Kalau kita nggak di kereta ya kita mau ngapain coy? Cuma lari-lari nggak jelas doang. Oke. Di sini kita lihat apakah rumah pemukiman di bagian kiri itu ada. Coba kita lihat ke depanan lagi deh kalau nggak salah. Oh itu guys, ada caranya guys. Kalau nggak salah rumah di bagian kiri yang banyak itu berdekatan sama tempat keluar kita. Waduh, dia tiba-tiba dari kiri dong, biasanya dari kanan. Yuk kita serang saja. Pew. Waduh guys, darah kereta kita cuy. Waduh, hati-hati guys, ini jangan sampai kita kalah ini guys. Aduh, ngeri banget lagi caranya ini guys, makin mengganas ya nggak sih. Ih, kamu ini aku citak juga kamu. Oke, kemana itu? Nah, itu dia. Kita rem, cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo guys, dia dekat di sini guys. Kita harus cepat. Mana? Mana pintunya ini? Saya butuh pintu. Aduh, ada scrap lagi. Entar dulu lah scrap. Kita mau butuh pintu dulu ini. Oke, ada pintu ternyata di sini. Apakah ada gasolin? Tok. Nah, itu kan benar. Kita dapat satu gasolin. Tinggal cari satu lagi untuk mengaktifkan satu generator lagi, guys. Dengan dua scrap, mantap banget tempat ini. Itu dia, ada gasolin lagi. Wah, hoki banget guys di sini. Cepat ambil scrapnya. Yuk guys, kita ambil gasolin dan kita langsung aja masuk ke rumah ini. Cepat. Wih, dapat scrap lagi dong. Wih, ada 3 scrap di dalam satu rumah. Le kontre ini cuy. Aduh. Cepat. Di sini rumah di depan kita ini udah kita jelajahin belum sih? Oke, coba kita cek di sini enggak ada item. Di sini coba kita di sini ada scrap guys. Yuk ambil. Oke, kita ambil scrapnya. Hati-hati, saya takutnya ada Charles di sini, guys. Oke, yuk masuk yuk. Ini kan udah kita ambil kan itemnya kalau nggak salah di bagian sini. Tinggal satu rumah lagi yang ada di depan kita, cuy. Di sini di sebelah kiri ya kalau nggak salah. Yuk guys, kita siap-siap untuk lari. Siap, cepat. Itu dia, hati-hati guys. Itu Charles bukan sih? Bukan deh kayaknya. Oke, kita ambil aja langsung scrapnya. Mantap banget, kita mempunyai banyak scrap di sini, guys. Oke, by the way, saya naruh kereta saya di mana, guys? Iya dong, saya lupa loh naruhnya di mana. Wah, ya ampun, naruhnya di mana lagi, guys, saya? Astaga, naga. Wah, kita masa harus kita gunakan sih, guys, yang di bawah setting itu. Nah, itu dia. Kita gunakan tinggal sisa satu ya, teman-teman. Masalahnya yang gambar kereta ini bisa naikin darah kita juga, guys. Ini nggak untung sih sebenarnya. Aduh, malah jauh banget lagi di situ. Ayo guys, bismillahirrahmanirrahim ya. Itu dia si Charlesnya cuy. Dia gak nyadar bahwa kita di belakang dia guys. Ayo guys. Yuk kita paling coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita berhasil ini. Aduh guys, ngeri setup ini guys. Oke, sabar dulu. Kita cari tempat yang aman dan kita akan ngeprank dari bagian kanan. Cepat. Oke, sabar yuk guys. Cepetan. Cepetan, dia nyadar gak? Oke, itu dia nyadar kan guys. Ayo. Jangan kesini. Naik. Cepat. Ayo, nice banget. Kita berhasil lolos. Oke, yuk kita naikin train health-nya. Kita dapat 10 scrap. Wow. Sekalian damage juga ya, damage sama speed. Nice banget. Aduh, itu dia generatornya di situ, cuy. Kita mundur aja kali ya. Mundur gak sih, guys? Mundur ya. Seharusnya sih. Tapi ntar dulu guys ya. Kita majuan dikit dan kita langsung aja mundur biar si Charlesnya mengira kita maju padahal mundur ya. Oke, yuk kita kembali aja ke tempat keluar kita. Ayo,
Kemana sih Charles ini, cuy? Oke, aman kali ya di sini, guys. Berarti tinggal tersisa satu ini lagi ya. Satu generator lagi yang harus kita aktifkan. Kalau ini berhasil kita aktifkan ya, teman-teman. Kita langsung aja rem di sini. Langsung aja lari. Kita langsung aja nyalakan generator ini, cuy. Aduh, guys, saya deg-degan ini. Yo, yang sebelah ini aja lah, guys ya. Yo, cepat. Oke. Kita harus fokus. Nice banget. Oke, dapat lagi ini yang terakhir. Semoga jangan miss. Perfecto lagi. Mantul. Yuk, cepat guys, cepat. Kita harus lari. Biasanya makin lama makin ganas ini, guys. Apalagi kita tinggal sisa satu generator lagi yang harus kita aktifkan ini. Semoga aja si spidernya nggak terlalu beringas ya. Oke, cepat guys. Kita harus fokus mengejar impian kita untuk menamatkan game satu ini. Oke, coba kita cek di sini guys, rumah pendalaman ini apakah ada item. Wah, dia di belakang kita dong guys, cepat buka dong, buka. Weh, untung saja guys, tuh kan benar di sini ada dua item. Tapi nggak seimbang sih coy, kita hampir meningsoi loh. Aduh, nggak ada gasolin lagi di sini. Kemana ya guys sisa dua gasolin ini? Let me see bro. Oke, jadi kita udah menggunakan dua darah kita guys ya. Tuh kalian bisa lihat, kita harus membeli iklan, menonton iklan kalau ingin mendapatkan darah lagi tuh coy. Aduh, is okay lah ya. Ayo guys, cepat. Semoga aja di sekitar sini ya tempat gasolinya. Itu gasolin bukan? Iya dong guys, itu gasolin. Wih, gila, saya beruntung banget ya. Cepat masuk. Eh, jangan dong. Jangan bang, tolong bang, jangan bang. Ya ampun, weh. Ada gasolin guys, saya hoki banget. Di depan juga ada lagi. Ya, apakah ini akan menjadi video terakhir kita? Oke, cepat ambil dong, lama banget. Aduh guys, saya gemeter coy. Tremor. Ayo guys. Aduh, mana ininya, jauh banget lagi kereta saya. 104 meter, ayolah guys ya. Aduh, ngeri sedap ini. Oke, ada rumah guys. Ya, ini meningso ini mah guys. Tuh kan guys, ini mah meningso ini guys. Dia nggak kena, ya ampun, dia masih ngehit loh. Padahal ini di luar nalar, cuy. Aduh, tersisa tinggal dua nyawa lagi. Semoga aja itemnya nggak hilang ini, cuy. Itemnya aman, yes, itemnya aman. Kita beli aja langsung, damage dan juga train health. Oke, guys. Oh my god, apakah ini akan menjadi akhir video game Spider Horror multiplayer ini cuy? Oke. Kita harus siap-siap ini guys. Biasanya Charles akan mengamuk ini kalau sudah kita berhasil mengaktifkan 4 generatornya. Maaf ya guys, saya masih tremor ini cuy. Aduh. Wih, tadi itu kita kalau nggak salah ngambil gasolinnya itu di mana ya? Di sebelah kanan kita kayaknya sih guys ya. Aduh, is okay lah guys ya. Di mana saja yang penting kita berhasil mendapatkan gasolinnya ya. Ayo guys, kita ke tempat generator. Ini kok lomo banget iki cuy. Lomo pisan ini. Lama banget ini. Mana tempat generatornya ini? Bang, saya mau cepat ini, Bang. Saya mau endin video ini. Udah berapa menit nih, guys? Udah sekitar 21-an menit kayaknya ini. Yuk, kita langsung aja pancing dia ya, cuy. Ini menjadi kemenangan kita ya. Semoga aja kita nggak kalah sih, guys, di kali ini. Jangan sampai blunder ya, adik-adik. Oke, itu dia. Itu bukan, guys, itu bukan. Saya kira udah di tempat generatornya loh. Oke, aman di belakang, tidak ada. Tidak ada si Charles-nya. Yuk guys, kita langsung aja menuju ke tempat kabur kita. Oke, mana nih tempatnya cuy? Lama banget dah. Ini tinggal satu generator lagi. Itu dia. Kita langsung aja berhenti di sini. Aduh, jangan guys, kejauhan. Atau gas aja nih guys, gas aja lah ya. Kita modal nekat guys. Semoga aja Charlesnya nggak langsung ngejar kita cuy. Oke, ini ya. Oh, aduh, kita salah guys, aturan di bagian kanan dulu. Oke ya, ini mah alamat ini cuy. Dia gak ngejar loh guys. Weh, oh my god. Ayo guys, cepet. Dia gak ngejar loh. Ayo guys, ini keuntungan bagi kita ini. Please, satu lagi. Ayo. Ya, pakai acara miss lagi di terakhirnya. Oke. Wah guys, fokus. Ayo fokus. Jangan sampai miss kali ini. Nice, generator all. All the generator were turned out.
Ya kita harus menunggu sampai pintunya terbuka. Aduh, gimana ini? Charlesnya datang, guys. Kita aman gak sih di sini? Aduh, gimana ini, guys? Gimana ini? Aman gak di sini, guys? Aman ya kayaknya ya. Ngeri banget, guys, di sini. Weh, dia datang dong. Ya. Udah ini mah, cuy. Kita meningsoy. Tinggal sisa satu nyawa lagi. Wait a minute. Charlesnya masih ngejar kita kah? Masa sih? Wah, iya dong, guys. Weh, cepat naik. Waduh, kita gak punya scrap lagi, guys. Itu dia. Ya ampun, kita harus nunggu sampai pintunya terbuka lama banget. Ini kok darah kereta saya udah habis kok, nggak berhenti keretanya, guys ya. Apakah ini akan menjadi endingnya, cuy? Charlesnya akan mengejar kita sampai pintunya terbuka kah? Mungkin saja ini, coy. Ayo, guys, cepat. Kita jangan terlalu senang dulu ya. Siapa tahu nggak kayak gitu, guys, malah sebaliknya. Oke, cepat, guys. Di sini kita harus hajar dia, karena kalau kita meningsoy saat ini kita tidak mempunyai darah cadangan, guys ya. Alias kita langsung ulang lagi, guys. Ayo cepat, guys. Mesinnya kepanasan mulu, dah sumpah. Ayo cepat. Piu. Aduh, Charles. Kamu ini, kita berhasil nyalain 4 generator yang artinya saya akan lolos. Kamu akan tinggal di sini selamanya. Rasakan ini, senjata saya yang akan menghancurkan kamu. Oke, ini kok Charles enggak hilang ya, Dai? Oke, cepat. Aduh, oke, di tap ya, guys ya. Ingat di tap ya, adik-adik. Kalau kita tekan, kita harus jeda sedikit biar enggak panas langsung senjata kitanya, cuy. Oke, hajar dia. Ayo, guys, sedikit lagi nih. Kita akan berhasil keluar dari desa terkutuk ini, cuy. Charles, sampai jumpa. Kamu akan saya kenang. Saya akan kenang ya, Charles. Aduh, apakah kita udah bisa keluar ini? Oke, masih tinggal dikit lagi, guys. Oh, pintunya akan terbuka. Oke, kita serang dia, guys. Mantap, Charles. Sampai jumpa ya. Oke, itu ke pintunya kelewatan, coy. Woi, ada apa ini? Oh, ada scan-nya juga, guys. Ada scan-nya. Apakah kita berhasil bebas keluar dari kota ini? Itu dia si Charles. Charles, dadah. Oh my god, dia tertimpa sama pintunya, cuy. Oh my god, apakah kita berhasil menamatkan game ini, guys? Dan ya, akhirnya kita berhasil untuk menamatkan game Spider Horror Multiplayer ini, cuy. Wah, seru banget ya. Saya akan merindukan game yang satu ini sih, teman-teman. Dan semoga kalian terhibur ya dengan part yang ketiga ini sekaligus end ya, teman-teman. Dan jangan lupa beri dukungan ke channel ini dengan like dan subscribe dan nyalakan loncengnya agar jika kami upload konten video terbaru, nah dia akan ada notifikasi di handphone kalian. See you again next time. Bye.